Al Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan kita untuk kembali berjumpa dalam program pembelajaran bahasa Arab, percakapan sehari-hari, yang mana kita semuanya dalam kondisi baik, sehat walafiah, dan semoga kita semuanya dijaga oleh Allah dari berbagai macam keburukan dan kejelekan dunia dan akhirat. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa Budiman Al-Iman TV dan juga pendengar setia Radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala satu jam ke depan kita akan mempelajari bersama salah satu bahasan dari bahasan-bahasan yang tertuang dalam kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik, khususnya di Al-Wahdah At-Tasi'ah, di bab yang ke-9. Di wahdah ini mengangkat sebuah tema, al-alamu qaryatun saghirah. Dunia ya adalah desa yang kecil. Kita tahu bahwasannya dunia dengan berbagai macam wilayah dan negara di berbagai macam tempat, di berbagai macam benua yang ada, itu akan menjadi kecil, akan sangat mudah diakses antara satu tempat ke tempat yang lainnya melalui sebuah jaringan yang kita kenal dengan jaringan internet. Dan di sini akan dibahas kepada kita, khususnya di hewar yang pertama, asyabakah ad-dauliyah. Ya, jaringan internasional, ya, jaringan internet yang menghubungkan antara satu lokal, satu wilayah dalam negeri, ya, ke luar negeri. Baik, di halaman 199 kita bisa melihat 199 dibawakan sebuah hiwar yang berjudulkan Asyabakah. Asyabakah, ya, kalau kita melihat mu'jam, itu diartikan dengan kata jaring, ya. Jaring yang dipakai nelayan untuk menangkap ikan disebut syabakah. Jaring yang digunakan, ya, oleh sebagian orang untuk menangkap burung disebut syabakah. Nah, penggunaan kata syabakah terkait masalah internet ini pun mengalami pergeseran dan juga sesuai dengan kemajuan teknologi. Akan tapi di sana ada satu poin yang menjadikan kata asyabakah ini menjadi kata yang tepat untuk memberikan makna jaringan internet. Karena kalau kita melihat sebuah jaring itu antara satu tali, satu senar dengan yang lainnya sama-sama memiliki keterkaitan
dan terikat erat. Demikian pula jaringan internet antara satu dengan yang lainnya pun juga memiliki hubungan kaitan erat, ya, dan daya ikat yang kuat. Ad-dawliyah, ya, ini yang menunjukkan makna internasional, ya, asyabakah ad-dawliyah, jaringan internasional. Yang dimaksud di sini adalah jaringan internet yang bisa diakses oleh seluruh penduduk bumi ini, dimanapun mereka berada, yang bisa menghubungkan antara satu dengan yang lainnya tanpa melihat wilayah, tanpa melihat jarak, ya. Baik, di sini terjadi sebuah percakapan antara Ahmad dengan Mahmud, antara Ahmad dengan Mahmud. Baik, sekarang coba kita simak bersama bagaimana berjalannya percakapan tersebut di antara keduanya. Ahmad, كنت تقضي وقتا طويلا أمام التلفاز والآن تقضي وقتا أطول أمام الحاسوب ما سبب ذلك؟ محمود، السبب أن فوائد الحاسوب أكثر من فوائد التلفاز. أحمد، أرى رسائل على شاشة الحاسوب. محمود، هذا هو البريد الإلكتروني. أحمد، عفوا، كيف تصل الرسائل بالبريد الإلكتروني؟ محمود، هذه عناوين أصحابي المشتركين في البريد الإلكتروني. أستطيع أن أبعث رسائلي إلى أي مكان في العالم. أحمد، هذا أمر عجيب فعلا. محمود، هذه رسالة من صديقي عمر من دمشق. أحمد، يتحدث الناس كثيرا عن الشبكة الدولية، ما هذه الشبكة الدولية؟ محمود، الشبكة الدولية تربط ملايين الحواسيب عن طريق الهاتف. أحمد، ما فائدة الشبكة الدولية؟ محمود، فوائدها كثيرة. انظر، هذه عناوين الجامعات والمكتبات ومراكز البحوث، تستطيع الحصول على المعلومات التي تريدها وأنت في بيتك أو في مكتبك. أحمد، يا له من أمر عجيب. Baik, kita ulang. أحمد، كنت تقضي وقتا طويلا أمام التلفاز والآن تقضي وقتا أطول أمام الحاسوب، ما سبب ذلك؟ محمود، السبب أن فوائد الحاسوب أكثر من فوائد التلفاز. أحمد، أرى رسائل على شاشة الحاسوب. محمود، هذا هو البريد الإلكتروني. أحمد، عفوا، كيف تصل الرسائل البريد الإلكتروني؟ كيف تصل الرسائل بالبريد الإلكتروني؟ محمود، هذه عناوين أصحابي المشتركين في البريد الإلكتروني، أستطيع أن أبعث رسائل رسائلي إلى أي مكان في العالم. أحمد، هذا أمر عجيب فعلا. محمود، هذه رسالة من صديقي عمر من دمشق. أحمد، يتحدث الناس كثيرا عن الشبكة الدولية، ما هذه الشبكة الدولية؟ محمود، الشبكة الدولية تربط ملايين الحواسيب عن طريق الهاتف. أحمد، ما فائدة الشبكة الدولية؟ محمود، فوائدها كثيرة. انظر، هذه عناوين الجامعات والمكتبات
wa marakizi al-buhuthi tastati'u al-husula 'ala al-ma'lumat allati turiduha wa anta fi baytika aw fi maktabika. Ahmad, ya lahu min amrin ajibin. Baik, sekarang kita mencoba untuk mengartikan dari percakapan yang barusan kita baca. Ahmad, ya, yang merupakan salah seorang teman dari Mahmud ini, mengawali percakapannya dengan mengatakan, kunta taqdi waqtan tawilan amama tilfaz. Kunta, kamu itu, ya, telah menghabiskan waktu yang lama, waqtan tawilan, waktu yang lama, amama tilfaz, di depan televisi. Artinya, Mahmud, ya, itu telah menghabiskan waktu yang banyak untuk menonton televisi. Wal'an taqdi waqtan atwal, yani atwalu, amama al-hasubi. Dan sekarang, kamu menghabiskan waktu jauh lebih lama lagi, ya, dibandingkan dengan nonton TV maksudnya. Wal'an taqdi waqtan atwalu, dan sekarang kamu menghabiskan waktu atwalu, lebih lama lagi, amama al-hasub, di depan komputer. Ma sababu dhalik, ya, gerangan apa yang menjadikanmu demikian? Apa sebabnya? Jadi Ahmad ketika dia melihat temannya Mahmud yang dia itu banyak menghabiskan waktu di depan televisi, demikian pula menghabiskan waktu yang lebih lama lagi di depan komputer, maka ini menjadikan Ahmad penasaran. Ada apa? Ya, mengapa kok demikian? Makanya dia bertanya, "Ma sababu dzalik?" Ya, apa sebabnya? Apa sebabnya? Kata Mahmud, "As-sabab anna fawaid al-hasubi aktsaru min fawaid at-tilfaz." Sebabnya adalah bahwa faedah, ya, faedah yang diberikan oleh komputer, dalam artian faedah ketika seorang berada di depan komputer itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan faedah tatkala dia berada di depan televisi. Artinya Mahmud menjelaskan kepada Ahmad bahwa kesibukan saya di depan komputer ini dengan berbagai macam urusan yang saya miliki ini jauh lebih banyak manfaat dan faedahnya daripada sekedar nonton televisi. Makanya si Mahmud ini dia menghabiskan waktu yang lebih lama di depan komputer. Kata Ahmad, ara rasaila ala syashatil hasub. Ara, aku melihat, rasaila, yaitu surat-surat, dan ini adalah bentuk jamak dari kata risalah, ala syashatil hasub, ya, di layar komputer. Syashah artinya layar atau monitor. Ara rasaila ala syashatil hasub, saya melihat surat-surat, ya, di layar komputer. Kata Mahmud, hadha huwa al-baridul elektroni. Ini loh yang namanya apa? Al-baridul elektroni. Ini yang biasa kita kenal dengan apa? Email, ya, al-baridu al-elektroni. Kalau dulu sebelum ada kemajuan teknologi, seorang berkirim pesan biasanya menggunakan pos, ya, seperti di tempat kita biasanya menggunakan pos. Makanya kata al-barid, ya, itu amat sangat identik dengan surat menyurat di zaman dahulu. Nah, ketika surat menyurat di zaman sekarang ini yang bisa dilakukan menggunakan elektronik,
maka kata itu dipakai dan juga disifatkan sebagai al-baridul elektroni, yaitu surat elektronik yang kita kenal dengan bahasa email. Kata Ahmad, afwan, yaitu mohon maaf, kaifa tasilu rasailu bil baridil elektroni, bagaimana ya surat-surat ini bisa sampai menggunakan email? Ya, bagaimana caranya surat-surat yang banyak ini itu bisa sampai kepada orang tertentu menggunakan email? Kata Mahmud, hadhihi anawinu ashabi al-mushtarikina fil barid al-elektroni. Ini adalah ya alamat teman-temanku yang mereka tergabung di email saya. Hadhihi anawin ashabi. Ini adalah alamat, yaitu alamat email teman-temannya, itu yang dimaksud. Al-mushtarikin, yang tergabung fil baridil elektroni, di email siapa? Di emailnya Mahmud. Tentu ketika kita memiliki email, maka kita akan diberikan simpanan data dari alamat-alamat yang pernah kita kirimkan, baik ke teman kita atau saudara kita atau kenalan kita atau yang lainnya. Kemudian kata Mahmud, astati'u an ab'atha rasaili ila ayy makanin fil 'alam. Saya sanggup ya an ab'atha mengirimkan rasaili surat-suratku ini ila ayy makanin fil 'alam, ke tempat manapun di dunia ini. Selama ya memiliki alamat email yang dituju. Astati'u an ab'atha rasaili ila ayy makanin fil 'alam. Saya sanggup mengirimkan surat-suratku ini ke tempat manapun di dunia ini. Kata Ahmad, hadza amrun ajibun fi'lan. Ya. Ini benar-benar perkara yang menakjubkan sungguh. Ya. Amrun ajibun fi'lan. Ini benar-benar perkara yang menakjubkan, ya, yang menakjubkan. Kata Mahmud, hadhihi risalatun min sadiqi Umar. Ini adalah surat dari temanku, yaitu yang bernama Umar, min Dimashqa, dari Damaskus. Ya, ini loh, surat dari temanku, Umar yang berada di Damaskus, telah sampai kepada saya. Kata Ahmad, yatahaddatsun nasu katsiran 'an asy-syabakati ad-dawliyah. Ya, orang-orang banyak membicarakan tentang jaringan internasional, yaitu jaringan internet. Ma hadhihi syabakatu dawliyah? Kemudian si Ahmad ini bertanya, apa sih yang dimaksud dengan jaringan internasional ini? Jaringan internet yang bersifat universal ini, yang menghubungkan antara satu negara dengan negara yang lain, satu tempat dengan tempat yang lain. Kata Mahmud, asyabakatu dawliyah tarbitu malayin al-hawasibi an tariqil hatif. Ya, jaringan internet ini adalah sebuah jaringan yang mengikat jutaan ya komputer-komputer melalui telepon genggam. Ya, melalui apa? Telepon genggam. Ya. Jadi semua program-program yang ada di komputer di saat ini itu bisa diakses ya menggunakan handphone, ya. Al-hawatif dzakiyah, yaitu Android di zaman saat ini. Sehingga seorang ketika mengirimkan pesan, mengirimkan surat melalui email cukup dengan handphone. Ya, kalau zaman dulu handphone seperti saat ini Android dan yang semisalnya itu belum muncul, maka kebanyakan orang menggunakan komputer sebagai salah satu medianya. Ya, untuk berhubungan jarak jauh. Baik itu surat menyurat menggunakan email atau bertatap muka langsung online atau yang lainnya. Namun setelah keluarnya handphone Android, maka hal ini amat sangat membantu sekali bagi mereka yang ingin ya simple, tidak menggunakan komputer yang identik dengan hardware yang berat. Maka ini bisa mengoptimalkan semua
isi yang ada di komputer tersebut. Baik, kita kembali. Asyabakatu dauliyatu tarbitu malayin al-hawasib antariq al-hatif. Ya, jaringan internet ini dia mengikat jutaan komputer-komputer melalui telepon genggam. Kata Ahmad, ma fa'ilatu syabakah ad-dauliyati? Apa sih ya manfaatnya syabakah dauliyah, jaringan internet? Kata Mahmud, fawaiduha katsirah, ya. Faedah dari jaringan internet ini banyak sekali. Unggur, lihat. Sambil menunjukkan ya, Mahmud ini menunjukkan kepada Ahmad di layar komputernya. Hadhihi anawinul al-jami'at. Hadhihi anawinul jami'at. Ini adalah alamat-alamat universitas. Wal maktabat, dan juga alamat-alamat apa? Perpustakaan-perpustakaan yang ada di dunia. Wa marakizil bahuth, dan pusat penelitian-penelitian. Ya, semua alamat itu ada. Dan itu bisa diakses melalui apa? Jaringan internet. Tastati'ul husula 'alal ma'lumat allati turiduha. Kamu bisa mendapatkan ya maklumat-maklumat yang kamu inginkan. Melalui apa? Melalui jaringan internet ini. Dengan masuk di alamat tertentu dan masuk di apa namanya? Menu utama, maka di situ kita bisa mengakses semua isi yang ada di dalamnya. Wa anta fi baitik, sedangkan kamu berada di rumah. Artinya kamu bisa mendapatkan maklumat ini semuanya sesuai keinginan kamu sekalipun kamu ini berada di rumah. Aw fi maktabik, atau sedang berada di kantormu. Kata Ahmad, ya lahu min amrin ajib. Ya lahu min amrin ajibin. Dan ini merupakan ungkapan ta'ajub yang disampaikan Ahmad kepada Mahmud. Ya lahu min amrin ajib. Sungguh aduhai, amat sangat menakjubkan urusan ini. Baik, ini terkait dengan makna dari hiwar yang berlangsung antara Ahmad dengan Mahmud. Baik, kita akan ulang sekali lagi bagaimana cara kita membaca percakapan yang berlangsung antara Ahmad dan Mahmud. Asyabakatu dauliyatu Ahmadu kunta taqdi waqtan tawilan amama tilfazi wal'ana taqdi waqtan atwalu amama al-hasubi ma sababu dhalik Mahmudun as-sababu anna fawaid al-hasubi aktharu min fawaid al-tilfazi Ahmadu ara rasaila ala syashat al-hasubi محمود هذا هو البريد الإلكتروني أحمد عفوا كيف تصل الرسائل بالبريد الإلكتروني محمود هذه عناوين أصحابي المشتركين في البريد الإلكتروني أستطيع أن أبعث رسائلي إلى أي مكان في العالم أحمد هذا أمر عجيب فعلا محمود هذه رسالة من صديقي عمر من دمشق أحمد يتحدث الناس كثيرا عن الشبكة الدولية ما هذه الشبكة الدولية محمود الشبكة الدولية تربط ملايين الحواسيب عن طريق الهاتف أحمد ما فائدة الشبكة الدولية محمود فوائدها كثيرة انظر هذه عناوين انظر هذه عناوين الجامعات والمكتبات ومراكز البحوث تستطيع الحصول على المعلومات التي تريدها وأنت في بيتك أو في مكتبك. Kemudian kata Ahmad, ya lahu min amrin ajibin. Baik, jadi seperti ini ya apa yang kita sampaikan terkait dengan bagaimana kita membaca dengan nada dan intonasi percakapan tersebut, dan yang kedua terkait dengan makna yang dijelaskan melalui hiwar di atas. Selanjutnya kita akan buka layanan interaktif, maka kepada para jemaah sekalian kami mengundang
kepada Anda semuanya untuk bergabung bersama kami di Studio Al-Iman Surabaya. Baik, bagi para pemirsa dan para pendengar yang ingin mencoba hiwar di halaman 199, Anda dapat menghubungi kami melalui nomor kami di 031-3710-210. Kami ulangi, 031-3710-210. Baik, sudah ada yang mencoba terhubung. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Ummu Abdillah di Solo. Ya, naam Ustaz. Masyaallah. Nah. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'ana Ummu Abdillah? Naam. Naam, kaifa haluki? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wahyakillah. Alhamdulillah. أنا بخير في الصحة وعافية. كيف حال الأسرة هنالك؟ كيف حال الأسرة؟ طيبون؟ الحمد لله. كلهم بخير؟ الحمد لله. نعم الحمد لله. الله يحفظك. نعم تفضلي بارك الله فيك. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله تعالى. أحمد untuk tadi kunta kantor kunta nah. Kunta tadi waktu kawilan amama ilfaji beranak tadi waktu akwalu amama hasubi hasubi nah masa babu dalik mahamudun asa babu anna fawa idal hasubi hasubi fawaidil hasubi aktsaru min fawaidil ilfaji na'am ahmadu ara arasat na'am sahih rasa ila ala syasatil hasubi na'am mahmudun hadza huwa taritu elektroniki na'am ahmadu afwan kaifa tasilu sa'ilu bil barid elektroniki Mahmudun adili ana binu ashabi mustarikina fil barid elektroniki astati'u an abasa rosaili ila hayya makanin fil alami Ahmadu azam azam amrun ajibun fi'lan Mahmudun adihi isalatun min sodiqi umarom min dimasko nah. Ahmadu yatahatta sunnasu khatiron anis syabakatid dauliyati mahadihi syabakatud dauliyatu mahadihi syabakatud dauliyatu Mahmudun asabakatud dauliyatu tarbutu malabinal khawasibi antariqil hatifi nah Ahmadu ma faidatu syabakati tauliyati Mahmudun fawaiduha kafirotun undur adihi ana winul jamiati wa maktabati wa marotihi lukuhuti nah astatiaul khusula ala ma'lumatillati turi duha nah. Wa anta fi taisika au fi maktabatika Ahmadu ya lahu min amri hajibin nah, Masya Allah. Hal indah ki soal? Ada pertanyaan barangkali, Om? Ya, Ustaz Maroti Aro? Maroti yang mana? Maroti suhubi Maroti suhubi tadi apa, Ustaz? Marakizi ya al-buhuthi marakiz itu artinya markas ya markas itu kan pusat ya al-buhuth itu penelitian maksudnya apa di sini pusat penelitian di seluruh dunia nah itu bisa diakses selama kita mengetahui alamatnya alamat web maksudnya di situ nah ada lagi Om Ya, sudah. Ya. Na'am jazakillahu khairan wa barakallahu fiik.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita buka sekali lagi ya, Mas Ahmad, tafadhal. Nah, bagi para pemirsa dan para pendengar yang ingin mencoba hiwar di halaman 199 dan menyusul Ummu Abdillah tadi dari Solo, langsung saja menyambungkan telepon Anda ke nomor kami di 031-3710-210. Baik, sudah ada yang terhubung, Ustaz, kita angkat. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Ani di Surabaya. Nah, baik, silakan Ibu. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ani sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keluarga sehat semua, Bu? Maaf. Masya Allah. Rungkut dingin atau enggak, Bu? Enggak, Ustaz. Enggak ya? Tetap panas Surabaya ya? Baik, Ibu Ani, kami persilahkan. Barakallahu fiik. Bismillah. Kita katut waliyatu. Ahmadu kunta takdi waktan tawilan amamal tilfasi wal'an takdil waktan atwalu amamal khasubi masababu dali mahmudun asababu an fawaitel khasubi aksaru min fawaitel bahwa itu tilfasi Ahmad Aro Rusa illa ala sasat illa khasubi Mahmudun kata huwal baritul elektroni Ahmadu Afwan kaifa tasilur Rusa illu bilbaritul elektroni Mahmudun tapi anawinu asabil masarikina filbaritil elektroni asabiu an apasa rosa ili ila ayi makanin fil alami Ahmadun ada amrun ajibun silan Mahmudun adihi risalatun min sodiqi umaro min dimasko Ahmadu yatakasatun nasu kafiron anin anis sabakatid waliyati Mahdi sabakat tutwaliatu Mahmudun sabakat tutwaliatu Tauliatu Tau Tauliatu Naam sabakat tutwaliatu Tarbutu Naam Malinal Kawasipi Iya Antorikil TV Ahmadu Mafa itatus Sipakat Tidwaliyati Mahmudun Bawa iduha Kasirotun Undur Adihi Anawinul Jamiati Wal Maktabati Wal Maroki Zil Bukuti Nah Astadi usula alal maklumati latit turiduha wa anta fil baitika au fi aktabika Ahmadu ya laha ya lahu min amrin ajibin kurang tak iya cukup ibu ada pertanyaan mungkin itu malayina itu mengikuti gimana? Tarbutu atau tarbitu? Tarbutu malayina iya dia mengikat mengikat jutaan komputer ya
melalui apa? Telepon genggam. Jadi menghubungkan begitu ya. Jadi jaringan internet ini menghubungkan antara ya jutaan komputer itu dengan apa? Telepon genggam. Nah, telepon genggam. Tayyip. Baik, ada lagi Ibu? Belum ya. Nah, barakallahu fiki Bu Ani wa iyyaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mungkin kita coba angkat lagi, barangkali di sana ada Ibu Yati dari Mojokerto yang sedang menunggu. Silakan Mas untuk dibuka. Baik, Ustaz. Baik, bagi para pemirsa dan para pendengar khususnya Ibu Yati mungkin dari Mojokerto yang ingin mencoba hiwar di halaman 199, langsung saja menghubungkan teleponnya ke nomor kami di 0313710210. Baik, alhamdulillah sudah ada yang terhubung. Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa dan mana? Dari Bu Yati di Mojokerto. Baik, Ibu. Mungkin suaranya bisa lebih diperjelas lagi, Bu. Bisa mendekatkan ke gagang teleponnya mungkin. Halo. Iya, Waalaikumsalam Ibu Yati. Apakah suara kita jelas? Iya, jelas. Iya, jelas Ibu ya. Baik, Ibu Yati. Tafadhali, kami persilahkan Ibu. Nah. Satu anna fawaida hadithi haru min fawaidil tilfazi. Nah, Ahmad aro rosaila ala sasatil hadithi. Mahmud hadha huwa elektronik. Ahmad. Afwan. Kaifa tasilu rasailu bariti elektronik. Mahmud. Hadihi anawinu Ashabil mustarizi Al-Faridi Al-Elektroni Iya, terputus ya, sayang sekali. Baik, coba kita tunggu sebentar, barangkali Bu Yati sedang mencoba menghubungi kita kembali. Nah, baik, bagi Bu Yati yang ingin melanjutkan hiwar yang tadi kodurullah terputus, bisa langsung menyambungkan teleponnya kembali ke nomor kami di 0313710210. Baik, halo. Nampaknya belum tersambung kembali, Ustaz. Nah. Baik, sambil menunggu beliau, mungkin kita akan lanjut di halaman berikutnya, yakni terkait dengan latihan. Ada telepon? Nah, baik, kita angkat. Baik, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Yati, kita lanjut lagi. Tafadhali. Mahmud. Hadi anawinu ashabi tarjizi tarjizi elektronik. Nah. Anas tati u an taba'asa rosaili ila akani fil alami. Nah. Ahmad. Ada amrun ajiba. Ajibun. Nah, ajibun fi'lan. Ajibu fi'lan. Nah.
Mahmud. Hadihi rasailu min sadiqi. Risalatun? Ya, hadihi risalatun min sadiqi. Hadihi risalatun min sadiqi Umaru bin Dimasko. Nah. Ahmad. Yatahaddatsu linnasu kasiron anis sabakati tauliyati. Ma hadihi sabakatu tauliyatu. Nah. Mahmud. As-sabakatu tauliyatu suri tarbutu tarbitu malayina malayina malayina. Nah. Al-hawasibi al-hawasibi al-historikil hadisi. Nah. Ahmad. Ma fa'idatu sabakati tauliyati. Mahmud. Fawa'iduha kasiratun. Undur hadihi anawinul jami'ati al-maktubati al-marfizil tastati'u asula alal maklumati lati turiduha fa anta fi sayyidika au fi maktabika. Nah. Ahmad. Ya lahu min amrin asidin. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum wa yati. Baik, ada pertanyaan barangkali Ibu? Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, kami ucapkan kepada Ibu Yati yang sudah bergabung bersama kami. Baik, kita lanjut di halaman berikutnya. Di sini ada latihan. Yang pertama ada latihan isti'ab, latihan pengayaan. Dan di situ ada dua jenis latihan. Ya, yang pertama kita diminta untuk meletakkan tanda centang pada pernyataan yang sahih, yang sesuai dengan nas percakapan tadi, dan tanda X di pernyataan yang tidak sesuai dalam percakapan di atas. Kemudian latihan yang kedua, di situ kita diminta untuk mengurutkan antara satu kalimat sempurna dengan kalimat berikutnya sesuai dengan alur cerita yang ada di percakapan yang barusan kita pelajari. Baik, langsung saja kita buka ya kesempatan ini bagi para jemaah sekalian, pemirsa dan juga pendengar setia dari Surah Al-Iman untuk mencoba menjawab latihan demi latihan berikut. Tafadhal. Baik, bagi para pendengar dan para pemirsa yang ingin mencoba latihan di halaman selanjutnya, di halaman 200, yakni latihan 1 dan 2, Anda dapat langsung hubungan telepon Anda ke nomor kami di 0313710210. Mungkin Ibu Ani, Ibu Yati, kemudian Ummu Abdillah dan juga yang lainnya mungkin bisa langsung bergabung bersama kami dengan menghubungi kami. Baik, sudah ada telepon Ustaz, kita coba angkat. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Abdillah, Ustaz. Nah, Ummu Abdillah lagi. Baik. Tafadhali, Ummu. Barakallahu fi. Isti'abun tadi. Isti'abun. Nah. Doa malata sahih au khata summa sahihil khata. Nah. Awalan. Tapi itu awal amalan yang di Ahmadu waktan tawilan amama hasubi khata usah. Khata usahih. Yang benar apa? Amama yakbi amadu waktan tawilan amama tilfaji. Naam, sahih. Amama tilfaji. Naam. Tilfaji. Thanian amama tilfaji. Naam, sahih. Thanian. Thanian fawaidul hasubi mislu fawaidil fahi khata. Khata. Nah. Yang benar apa, Bu? Fawaidul hasub. Fawaid
fil hasudi aktaru min fawaidil fil fazi. Nah, sahih. Salisan. Fawaid. Salisan. Rasolat risalatun ila Mahmudin bil baridil elektronimi. Nah. Sahih, Ustaz. Sahih. Tayyib. Rabi'an. Rabi'an. Astati'ul husula ala ma'lumatil ana wa anta fi ayyam makanin. Sahih, Ustaz. Nah. Sahih. Khamisan. Sahih, Ustaz. Nah. Kita lanjut. Nomor 5. Ya. As-sabatatu dawliyatu mutasilatun isyasatil ilfaji khata, Ustaz. Khata wa sahih. Khata. Iya, betul. Itu salah. Yang betul apa? Mutasilatun isyasatil hatisi. Bisyasyati al-hasub. Nah, al-hasub itu yang benar. Baik, sekarang kita lanjut latihan kedua. Bisa satil A. Iya. Atadribu sanian. Rotib al-jumalat taliyata sama barodat filhiwari. Nah. Langsung saja. Iya, boleh langsung. Yang pertama yang mana? Ya. Karena Mahmudun yakdi waktan tawilan amamat tilfahi. Nah. Satu. Mahmudun yakdil ana waktan atwalu amamal khasubi. Nah, sahih. Terus? Yang dulu Ahmadu ila analini fi syasatil khasubi. Berikutnya, yang mana? Ya, sholat risalatun bil baridil elektroniu min dinasko. Kayaknya kurang tepat. Azharu ala syasa. Azharu ala syasati anawi mustarikina fil baridil elektroniu. Iya, mungkin yang terakhir terbalik ya. Jadi sebelum terakhir harusnya dikatakan nomor satu. Tadharu ala syasati anawinil mustarikin fil baridil elektroni. Baru yang terakhir, wasalat risalatun bil baridil elektroni min Dimashqa. Mungkin seperti itu sesuai dengan alur cerita di hiwar tadi. Baik, begitu Ummu Abdillah ya. Nah, ada pertanyaan barangkali? Ya, Ustaz. Sudah? Baik. Ya. Jazakillahu khairan. Wa barakallahu fiik. Belum, Ustaz. Jazakallahu khairan. Nah. Barakallahu fiik. Wa fiiki barakallahu. Jazakallahu khairan. Naam. Wa iyyaki. Tayyib. Kita coba ya untuk angkat satu penelpon lagi menjawab latihan yang pertama, Mas Ahmad, barangkali di sana ada Ibu Ani. Tafadhol. Baik, Ustaz. Nah, alhamdulillah sudah ada yang langsung terhubung, Ustaz. Kita langsung angkat, Ustaz. Baik. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Ibu Yati atau Ibu Ani ya? Suaranya hampir mirip. Ibu Yati ya? Ibu Yati. Baik. Ya. Tafadhol Ibu Yati. Barakallahu fiik. Akta teribul awal. Ala mata sohif au koto suma sohif koto. Nah. Awalan.
yakti ahmadu waktan tawilan amamal hasuba. Hasubi. Hasubi. Nah. Khata. Khata. Sohif amamal tilfizi. Tilfazi, nah. Tilfazi. Nah. Thanian. Thanian. Kawaidal hasuba. Hasubi. Kawaidil. Kawaid. Al hasusi itu bawa itu tilfazi. Tilfazi, nah, khata, wa sahih. Al-tilfazi. Bawa itu hasusa mislu. Aktsaru. Aktsaru. Min fawaidi at-tilfazi. Min fawaidi at-tilfazi. Nah, salisan. Anian, salisan. Wasalat risalatan ila Mahmudin. Elektronik. Nah. Sahih. Sahih. Baik. Lanjut. Rabian. Rasati ul hasula ala maklumatil ana. Wa anta fi ayah makanin. Sahih. Sahih. Nah. Komisan. Asabakatu dauliyatu mutasilatun bisa satil tilfizi. Tilfazi, tayyib. Khata, wassahih, mana? Naam, hasubi, mana? Satil hasubi. Tayyib, yang kedua. Atadribul samiyat. Rasib al-jumalal saliyata kama warudat silhiwar. Nah. Awalan karena Mahmudun yakti waktan tawilan amamal tilfazi. Nah. Sanian Mahmudun yaktil ana pan adwala amamal hasubi. Salisan tando tadharu alas sasati anawinul mas tarikina gilbariti elektrini. Nah. Rabian yang duru ahmadu ila anawini filsasatil hasudi. Pemisah wasolat risalatun gilbaritil elektrini in di mas. Nah, masya Allah. Barakallahu fik, Ibu Yati. Wa jazakillahu khairan. Nah, wa iyyaki, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin kita sekalian ambil untuk latihan berikutnya terkait dengan kosakata ya. Di sini kita dihadapkan pada dua jenis latihan. Latihan yang pertama, kita diminta untuk mendatangkan bentuk jamak ya dari kata-kata mufrad seperti faedah bentuk jamaknya apa? Unwan bentuk jamaknya apa dan seterusnya. Kemudian terkait dengan kolom yang sebelah kiri yang paling terakhir itu sebetulnya kita diminta untuk membuat kalimat sempurna. Namun mengingat waktu kita terbatas maka ini kita pending ya. Bisa juga ini jadi PR bagi kita semuanya yang nantinya bisa kita bahas di pertemuan berikutnya. Sedangkan di latihan yang kedua, ya kita diminta untuk memasukkan pilihan kata yang berada di kolom kiri itu pada kalimat-kalimat yang belum lengkap. Tentu harus sesuai dengan kata-kata turunan. Seperti kita contohkan, yadrusu akhi fi, maka di sini yang tepat adalah jami'ati, sehingga dikatakan fil jami'ati al-islamiyati, seperti itu. Baik, kita buka ya penelpon untuk menjawab latihan kosakata. Tafadhal. Baik, para pemirsa dan para pendengar yang ingin mencoba latihan selanjutnya, yakni latihan mufradat di masih di halaman 200, langsung aja bisa menyambungkan telepon Anda ke nomor kami di 0313710210. Baik, sudah ada yang mencoba terhubung, kita angkat. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Abdillah?
di Solo? Iya? Apakah suara jelas? Langsung tadi ya. Langsung saja. Iya, langsung tadribu, saja. Tadribu Sani. Tadribu, nah. Ya, Kak. Tadribu Sani. Tadribu Sani. Silah. Awalan. Tadribu Asi. Jami'atil Islamiyati. Mungkin, maaf, Ummu Abdillah. Untuk yang pertama dulu, kita mencoba. Tadribu Asi. Jami'atil Islamiyati. Taip. Nah, terus lanjut. Sanian. Pak Sanian. Usoli. Fi. Usoli fi hadal masjidil jami'i. Jami'i, naam. Sahih. Fi hadal masjidil jami'i. Nah. Salisan. Naam. Salisan salat tulabu. Jami'i. Jami'uhum. Jami'uhum. Naam. Jami'uhum. Naam. Jami'uhum. Iya, artinya semuanya itu sebagai kata. Iya, betul sekali. Rabi'an. Ana. Anna mustarikun. Fil jami'ati al-ulumi. Fi jam'iyati al-ulumi. Fil jami'ati al-ulumi. Jam'iyati. Di jam'iyati al-ulumi. Nah. Khamisan. Di ana mustabikun fil jam'iyati al-ulumi. Nah. Khamisan. Al-khamisan. Apa? Istama mudarisati wal mudirul madrasati wa mudirul madrasati wal mudarisuna. Naam. Sadisan. Kasadisan ma wajibu ilal jami'i. Ma wajibu al ala faradi fardi. Ya, ma wajibul jama'ati alal fardi. Al-jama'ati. Iya, jama'ati. Alal fardi. Nah. Ma wajibul jama'ati. Alal? Alal fardi. Iya, betul sekali. Baik. Sudah? Alal fardi. Nah, sahih. Cukup, Ibu? Sudah apa ini? Terakhir ya, nomor 6? Sudah, Ustaz. Sudah? Baik. Ya, sudah cukup, Ustaz. Naam, syukran, Ibu. Jazakillah khairan. Ya. Baik. Nah. Mengingat waktu kita yang amat sangat terbatas, maka dengan berat hati kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Dan insyaallah ta'ala kita akan kembali lagi mempelajari bahasa Arab, khususnya maharatul kalam, ya, keterampilan berbicara,
Dan kita akan lanjut lagi untuk latihan yang pertama ini. Kita jawab di pertemuan berikutnya bi'idznillahi ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lewatkan ya program pembelajaran Bahasa Arab ini di pekan depan di jam yang sama insyaallah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.